Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia sahabat solih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama kembali pada materi larangan pergaulan bebas dan zina. Adapun alur tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah peserta didik dapat memaparkan tentang perintah untuk menjauhi pergaulan bebas dan zina, bagian ke-1. Di zaman yang semakin berkembang dan modern ini, semakin beragam pula tingkah laku serta masalah yang ada di lingkungan sosial kita, terutama remaja. Perkembangan tidak selalu membawa hal yang positif. Ada pula hal negatif yang dapat menyeret remaja dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini bisa membawa dampak buruk bagi pertumbuhan anak remaja, bahkan dapat memberikan dampak buruk bagi orang lain juga. Pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja biasanya bagian dari eksistensi diri, pelampiasan emosi, atau rasa kecewa yang dialami. Adapun macam pergaulan bebas seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, mabuk, dan kenakalan remaja lainnya. Di zaman yang semakin berkembang,
Pengertian pergaulan bebas. Secara umum, pergaulan bebas adalah perilaku individu atau suatu kelompok yang menyimpang. Sikap menyimpang ini melewati batas dari aturan, kewajiban, tuntutan, syariat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas ini juga bisa diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan agama. Setelah kita mengetahui pengertian pergaulan bebas, maka kita perlu juga untuk mengetahui ciri-ciri pergaulan bebas. Pergaulan bebas dapat diketahui dengan beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, kurang bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan. Yang kedua, tidak bijak dalam memanfaatkan waktu seperti main game hingga pagi hari. Yang ketiga, menghamburkan uang untuk kesenangan semata menuruti kepuasan nafsu. Yang keempat, melakukan seks bebas. Yang kelima, mengalami tekanan emosi dan gangguan kesehatan mental. Yang keenam, tidak menghargai orang tua. Yang ketujuh, berperilaku yang merugikan masyarakat. Yang kedelapan, remaja yang merokok dan minum minuman alkohol. Yang kesembilan, memakai obat-obatan terlarang seperti narkoba. Ciri pergaulan bebas yang ke-10 adalah mendapatkan uang atau hal yang diinginkan dengan cara mencuri. Yang ke-11 berpakaian yang tidak pantas dan terlalu terbuka. Dan yang ke-12 adalah selalu memiliki rasa ingin tahu yang berlebih terhadap hal-hal yang negatif. Faktor penyebab pergaulan bebas, yang pertama rendahnya tingkat pendidikan keluarga. Yang kedua, keluarga broken home. Penyalahgunaan internet, yang ketiga ekonomi keluarga, serta kurangnya wawasan agama. Adapun faktor penyebab pergaulan bebas yang ke-4 adalah faktor lingkungan, yang ke-5 adalah faktor gaya hidup, dan yang ke-6 adalah kontrol diri seorang yang sangat lemah. Dari penyebab pergaulan bebas yang telah disebutkan di atas, adapun juga dampak bagi seorang remaja yang terjerumus di pergaulan bebas adalah seseorang yang melakukan seks bebas bisa mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Bahkan para pelakunya dapat mengugurkan bayinya alias melakukan aborsi yang merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan meningkatkan resiko penyakit kelamin seperti HIV/AIDS, epilepsi, hingga herpes. Yang kedua, remaja yang mencoba mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang dapat merusak kesehatan fisik dan mental dalam jangka panjang. Jika menggunakan obat-obatan terlarang secara umum bersama-sama, bahkan dapat meningkatkan kemungkinan penyebab HIV/AIDS, bahkan menyebabkan kematian. Adapun dampak pergaulan bebas yang ketiga adalah meningkatkan resiko kriminalitas pada anak remaja. Untuk memenuhi keinginannya seperti merampok, mencuri, hingga membunuh. Seseorang yang sudah memiliki ketergantungan terhadap narkoba akan menghalalkan segala cara untuk tetap bisa menggunakan narkoba. Bahkan di saat dia tidak memiliki uang, maka ia akan mencuri atau merampok. Adapun dampak pergaulan bebas yang ke-4 adalah dilihat dari segi agama, tentunya remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dan melakukan perilaku menyimpang akan mendapatkan dosa yang amat berat. Adapun dampak pergaulan bebas yang ke-5 adalah remaja yang sudah terlibat dalam pergaulan bebas dan memiliki perilaku yang menyimpang biasanya tidak mempunyai kepercayaan diri yang cukup untuk berhubungan baik dengan keluarga, teman, bahkan bersosialisasi di masyarakat. Jika itu terjadi, sikap anak akan kurang ajar, mudah marah, dan tidak hormat. Adapun dampak pergaulan bebas yang ke-6 adalah karena pergaulan bebas bisa mengganggu waktu belajar yang pada akhirnya membuat prestasi di sekolah atau di kampus menurun. Biasanya, seseorang yang sudah terjerumus pada pergaulan bebas akan lebih memilih untuk membolos sekolah, di warnet, atau nongkrong bersama teman-teman yang sama-sama
kemudian melakukan hal-hal yang menyimpang. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, baik dimulai dari dalam diri atau dengan bantuan lingkungan sekitar seperti keluarga dan teman-teman yang baik. Berikut adalah cara menghindari pergaulan bebas. Yang pertama adalah menegakkan aturan hukum. Aturan hukum yang ditegakkan dengan tegas mampu memberikan efek jera kepada pelaku pergaulan bebas, sehingga berfungsi sebagai benteng untuk menyelamatkan generasi muda yang lainnya. Yang kedua adalah sosialisasi. Sosialisasi akan bahaya pergaulan bebas membuat masyarakat, terutama remaja, semakin mengetahui bahaya yang ditimbulkan, dari pergaulan bebas. Batas-batas norma yang berlaku, latar belakang norma-norma agama dan pandangan masyarakat sebagai langkah pencegahan. Sosialisasi ini bisa dimulai dari lingkungan sekolah maupun lingkungan RT atau RW, atau bisa dilakukan dalam keluarga secara rutin seperti orang tua yang memberikan nasihat-nasihat. Yang ketiga adalah memperbaiki cara pandang. Dengan mengubah cara pandang kita, sebisa mungkin kita berpikir untuk optimis dalam menghadapi apa yang terjadi dalam hidup ini. Apabila terjadi kekecewaan dan kegagalan dalam diri sendiri atau dalam hal yang diinginkan, coba untuk mencari semangat dari orang lain dan menganggapinya sebagai pembelajaran baru. Jangan mencari pelampiasan seperti alkohol. Yang keempat adalah menjaga keseimbangan pola hidup. Dengan memiliki pola hidup yang baik dan tertata, kamu bisa terhindar dari pergaulan bebas karena kamu sibuk untuk melakukan manajemen waktu, mengisi kegiatan dengan hal-hal yang positif, dan belajar hal-hal yang baru. Cara menghindari pergaulan bebas selanjutnya adalah banyak membaca buku. Dengan membaca buku dapat memberikan wawasan luas, baik wawasan dalam pelajaran di sekolah atau wawasan akan kehidupan yang baik. Membaca buku juga dapat membantu kamu mengisi waktu luang sehingga tidak terfikirkan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Yang keenam adalah memiliki pemikiran untuk masa depan. Dengan kamu memikirkan masa depan kamu, kamu bisa memiliki cita-cita dan harapan. Hal inilah yang akan menjadi acuan untuk kamu selalu bertindak dengan benar dan tidak menyimpang. Yang ketujuh adalah tidak menjadikan gaya hidup sebagai pegangan hidup. Ketika kamu tidak bisa memiliki sesuatu yang menjadi trennya, maka jangan jadikan itu hal yang memalukan dan kamu harus memiliki itu. Kamu harus masih bisa bersyukur dengan apa yang kamu miliki dan tidak memaksakan jika kamu tidak bisa memilikinya, maka kamu akan hidup lebih tenang. Kau tahu tentang hatiku yang tak pernah bisa
melupakanmu. Kau tahu tentang diriku yang selalu mengenangmu selamanya. Kini ku sadari bahwa semua itu adalah salah dan juga keliru. Akan membuat hati menjadi ternodai. Maafkanlah segala hilaf yang telah kita lewati, telah membawamu ke dalam jalan yang melupakan Tuhan. Kita memang harus berpisah untuk menjaga diri, untuk kembali arungi hidup dalam ridho ilahi. Ku tahu bahwa dirimu mendambakan kasih suci yang sejati. Yeah. Ku yakin bahwa dirimu merindukan kasih sayang yang hakiki. Kini ku sadari bahwa semua itu adalah salah dan juga keliru. Oh, oh. Akan membuat hati menjadi ternodai. Maafkanlah segala hilaf yang telah kita lewati, telah membawamu ke dalam jalan yang melupakan Tuhan. Kita memang harus berpisah untuk menjaga diri, untuk kembali arungi hidup dalam ridho ilahi. Dan bila takdirnya kita bersama, pastilah Allah akan menyatukan kita. Oh. Maafkanlah segala hilaf yang telah kita lewati, telah membawamu ke dalam jalan yang melupakan Tuhan. Kita memang harus berpisah menjaga diri, untuk kembali arungi hidup dalam ridho ilahi.
dalam doa, kalah dalam asa. Menjadilah mentari benih pagi, terangi bumi, terangi hati. Menjadilah keheningan malam, kala berjuta insan larut dalam doa. Selamat datang kawan di duniamu yang baru. Ku doakan semoga bahagia. Selamat datang kawan di duniamu yang baru. Ku doakan semoga bahagia. The life together on the way. Allah shall give them one more bless. When live in love and try, when live in love and pray. Just be the sunshine in the morning day. Give it sign to the world. Let everyone to see. Just be the quietness in the night. When many people cry, when many people pray. Welcome to the world, my friends. You both have to face all in love. All I could do, just pray. And I do, I pray. To the world, my friends, you both have to face all in love. All I could do, just pray. And I do, I pray. Demikian ulasan mengenai pergaulan bebas mulai dari pengertian, ciri-ciri, penyebab, dampak, dan cara menghindarinya. Jangan sampai kamu melakukan hal-hal itu dan tetaplah memiliki prinsip yang kuat dalam hidup. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat Soli semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.